Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali saya buat live, mesti ada yang tanya, macam mana nak kekal kacak macam Abang Cerah? Saya kalau boleh tak naklah jawab soalan ni kan. Nanti keluar riak takkan berujuk bagai tu. Tapi sebab anda terlalu mendesak nak tahu sangat apa rahsia saya, bagaimana saya kekal kacak untuk tahun 2021 ni. So saya terpaksa buat satu video khas untuk anda. Exclusively untuk anda. Untuk anda tahu rahsia macam mana nak kekal kacak untuk tahun 2021 ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe. Tak payah basi masa, jom kita tengok apa rahsia untuk kekal kacak pada tahun 2021 ni. Jom. Guys, untuk kekal kacak pada tahun 2021 ni, dia tak datang secara bergolek. Dia tak datang secara percuma. Ada nilai yang kita kena bayar untuk dapatkan kekal kacak tu untuk tahun 2021. Rahsia untuk kekal kacak pada tahun 2021 ni, anda kena beli ni, MSV GTS 2E yang Adli review sebelum ni lah. MSV dia keluarkan produk ni untuk capture market siapa-siapa yang nak kekal kacak dan juga healthy. Dalam masa sama dia nak orang yang sihat tu. Orang kata kalau anda dengar apa motivation dari pakar-pakar motivasi kan, mereka bagi tahu, bayangkan sekarang kita berada di tepi pantai, pakai seluar Hawaii, dikelilingi oleh model-model dari Victoria's Secret, sedang minum jus tapi tekak kita sakit. Tak ada guna juga kan. Itulah yang MSV pegang. That's why mereka keluarkan GTS 2E ni. Design untuk GTS 2E ni bagi saya dia elegant, tapi dia tak, kita kata, dia tak menampakkan kita terlampau eksklusif, tak menampakkan kita terlampau bangsawan. Jadi jam ni sangat sesuai untuk saya, seorang YouTuber dalam masa sama seorang businessman lah. Kalau kita tengok dari atas kan, dia punya screen tu edge to edge glass, kaca dia tu hujung ke hujung, so memang nampak premium. Dan dia nipis, sleek, memang bergaya lah. Adli ada bandingkan GTS 2E dengan GTS 2 sahaja. GTS 2E ni sedikit tebal. Dan dia pakai 2.5D curved glass. So tak nampak keras, tak nampak petak-petak tu. Design dia nampak smooth. Dekat tepi dia ada crown protector. Saya pun first time tahu istilah benda ni kan. Crown protector. Lengkungan dia tu memang langsing habis lah. Actually bila kita beli mana-mana smartwatch ni kan, salah satu key point dia, kita kena tengok pada screen. Bukan kaca apa yang dia guna. Benda tu pun penting. Tapi yang lagi penting sebenarnya dia punya display tu. Display dia tu lawa ke tidak? So, size screen untuk MSV GTS 2E ni ialah 1.65 inci. Screen jenis HD AMOLED dengan pixel density 241 ppi. Color yang kita nampak dekat MSV GTS 2E ni memang rich. Memang colourful. Memukau habislah orang kata. Kalau pandai pilih wash face macam saya ni, kalau kawan kita tertengok, dia ada duit, auto beli punyalah. Dia punya wash face ni kan, kita bukan sahaja boleh simpan ke dalam smartwatch ni, tapi dia ada banyak lagi pilihan dekat dia punya apps. Dan yang bagusnya bagi saya lah, kita boleh customize ikut gambar yang kita nak. Kita nak letak gambar anak kita pun okey, nak letak gambar wife pun okey. Tapi kalau nak kekal kacak, kenapa nak letak gambar wife? Saya ada sembang juga dengan Adli kan, sebab Adli memang guna GTS 2E ni, saya guna GTS 1 je. So Adli kata the best part of GTS 2 dengan GTS 2E ni ialah dia ada wash face untuk always on display yang lagi proper compare dengan GTS 1. Benda ni dia selalu guna, tapi saya personally jarang lah. That's why saya kurang kacak sikit compare dengan Adli. Basically MSV GTS 2E ni dia datang dengan 3 pilihan warna. Sedikit berbeza lah kalau compare dengan GTS 2. So yang pertama dia datang dengan lilac purple. Saya tak tahu dia punya sebutan macam mana, dan dari mata saya, saya nampak warna tu sebagai pink. Itu sahaja. Lepas tu dia ada juga moss green. Saya define dia sebagai hijau askar. Dia ada juga obsidian black, yang mana tu warna hitam lah.
I'm a simple guy. Saya seorang yang sangat simple. Tak perlu warna pelik-pelik macam rose gold, rose pink. Saya tak tahu benda-benda macam tu. Yang saya tahu, itu pink, ini biru, ini hijau, itu hitam. Simple, guys. And video ni memang saya nak racun anda untuk beli GTS 2E ni sebab saya memang, apa kita cakap? Dia macam, kalau anda tak tahu produk ni wujud dekat pasaran, saya merasakan ini satu kerugian. Dia memang layak untuk terima pujian tu. Baik dari segi dia punya outlook dan juga dia punya feature dalaman. Kalau anda follow semua review saya pasal smartwatch ni, saya ada share yang awal-awal dulu saya agak skeptical dengan smartwatch ni. Kenapa kena beli jam yang mahal, lagi menyusahkan sebab kita kena charge dia kan? Tapi kalau anda tonton video saya kebelakangan ni, anda akan perasan yang setiap video saya tu, saya memang dah pakai smartwatch, which is MS Fit lah. Cuma bukan MS Fit GTS 2E sebab ni ialah produk terbaru dari MS Fit lah. Saya tak tahu benda ni placebo effect ke apa, tapi bila saya pakai smartwatch, saya jumpa orang, saya record video, tengok kamera, saya punya confidence level tu ada naik lah. Self esteem saya tu naik, jadi saya lebih selesa, lebih senang untuk deliver job tu. Dia macam perempuan lah. Ada sesetengah perempuan kan, kalau dia keluar rumah, dia tak ingat makeup ataupun dia tak pakai tudung yang dia suka, so dia punya self confidence tu jatuh. Susah untuk dia berurusan dengan orang, lambat dia buat kerja. Tapi bila dia makeup je, dia selfie kan, pakai filter yang tahap ke-10 beautify tu, dia punya kerja mantap gila. So lebih kurang samalah sebenarnya situasi saya dengan golongan makeup ni lah. To be honest dengan anda, saya memang tak guna sangat feature-feature yang ada dekat smartwatch ni. Macam GTS 2E ni memang banyak gila feature tambahan yang dia offer. Sebab saya dah tengok video Adli pun dah share dia punya feature pop, memang mantap gila. Tapi memang saya tak guna sangat. Saya guna dia untuk 3 perkara saja. Yang pertama, untuk tahu ada call masuk ke tak. Yang kedua, saya guna dia untuk tengok kalori saya, check kalori saya. Yang ketiga, untuk tengok jam lah. Dulu masa awal-awal saya guna smartwatch, memang saya guna untuk check notification, tengok WhatsApp masuk. Boleh show off dekat orang kan, oh WhatsApp masuk ni kan. Tapi bila dah guna lama-lama, terlampau banyak notification masuk, saya dah off lah benda tu. Kalau anda nak tahu dengan lebih detail tentang feature-feature yang GTS 2E offer ni, anda boleh tonton video Ali lepas ni. Dan sebenarnya MS Fit ada buat promosi dekat mereka punya store. Harga benda ni, harga asal dia RM549, tapi sekarang mereka buat promosi pada harga RM489 sampai Chinese New Year ni je. Kalau anda nak kekal kacak untuk tahun 2021 ni, anda kena beli MS Fit GTS 2E ni. Sekali lagi, saya jujur dengan anda, memang video ni saya nak racun anda untuk beli MS Fit GTS 2E ni. Kalau anda nak beli, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. So, saya dapat duit. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Jumpa lagi.